Alhamdulillah hari ini lagi akikah Aminah. Si cantik. Nanti habis 40 hari. Bapak ibunya hari pun. Ah, oh iya iya. Lu ikut jalan-jalan deh, tak. Disuruh jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Harus katanya dibotakin supaya bersih lah dari yang kan di bekas di perut kan. Waktu itu asyik-asyik gue semua dibotakin sih. Bijaksana gitu kayaknya. Waduh, memang iya. Dan benar enggak? Oh, enggak ya, daripada entar dulu daripada nanti kayak gue entar umur karena udah umur. Tapi udah aku enggak bisa. Kalau pakai kacamata yang tinggi ya. Yang baik. Ya. Progresif kan? Mata aku progresif. Progresif. Kamu progresif. Silinder. Oh, silinder. Jadi mulai kok. Kita boleh ya? Ayo mau. Langsung taruh enggak di sini? Oh, mata pasti ada. Kan enggak apa-apa ibu ya. Mata aku ini.
belum datang. Diganti sama tim. Cuma enggak tahu aku silindernya berapa. Katanya dua. Biasa. Oke. Kan masa yang atas bawah hitam putih gitu. Bukan ini loh. Mana tuh? Ini buat ini, yang ini biasa. Jadi Bunda kalau baca pakai yang bawah. Iya. Kalau yang jauh lihat yang atas. Aduh itu jangan. Ini tahu makanya pusing aku begini. Kepala pusing kan kalau itu. Biasa kan memang. Aku udah biasa kalau gini biasa. Berarti ya kalau aku jauh masih bagus. Ya. Sama, aku juga bagus. Deket aja jelek. Aku kalau deket, gak bisa, tapi kalau jauh aman. Umur itu namanya. Umur. Istuwo. Istuwo, awai dewir. Istuwo. Minum kopi, kamu sakit. Enggak, aku kalau kopi yang kayak hitam biasa gak suka. Kalau kopi yang kayak kopi Turki, dia mana dia? Kopinya masih khusus. Kalau yang lain? Sakit dia. Sorokan dia. Mari minum kopi loro. Iya, dia enggak bisa kan ngambung. Soalnya dulu waktu skripsi 3 tahun setengah, tiap hari kopi sehari 4 kali. Hah? Oh, jadi udah pernah ngerasain kopi gitu. Nah, enggak gara-gara itu hancur lambungnya. Sebenarnya kalau kopi mix itu karena kopi mix memang. Kalau enggak aku enggak. Enggak, memang dulu enggak pure kopi mix. Kopi hitamnya juga yang akan ya yang combine gula gitu. Ya enggak, memang enggak yang pure. Ya dulu mana ngerti kopi pure belinya kopi warung, sachet aja udah gua. Masih kuliah. Wah, ini bentar lagi nikah dong. Bentar lagi nikah ya? Diramein aja ya. Iya, iya. Anak kecil kalau sama Jill tuh pasti nangis. Ini takut banget. Sama Torik tuh berarti. Gak suka anak kecil. Kebalik kamu, Jill tuh anak kecil. Karena diisengin. Iya, karena dia isengnya itu yang pernah. Kalau Torik kan gak pernah iseng. Kalau balas dendam dulu, gue isengnya. Sebenernya isengnya gini. Kalau tempel tuh dia yang iseng. Iya, kalau dia orangnya gak sama mana? Tapi Tori lebih parah. Iya. Orang lebih parah. Orangnya bapak banget. Jadi semua anak kecil tadi sembrak. Grenda gimana Grenda ngelihatnya motretannya kemarin itu? Gemes banget kan datang lihat dia tuh dikuak-kuak seperti ini gini apalagi dia pakai kursi sepatu roda. Oh iya, aduh dia pakai sepatu roda, ya Allah itu lucu banget ya. Jadi semua posenya dia lucu deh pokoknya unik-unik, ada yang pakai baju sepak bola papahnya, ada yang pakai macam-macam. Oh iya, baju bola kemana ya? Ada ya. Bagi fotonya satu ya. Boleh kirim. Mamanya ditaruh di tas tadi ini, kotak tas. Taruh di situ anaknya. Tapi kalau waktu Arsi Arsa bikin juga enggak sih waktu itu Grenda? Bikin. Arsi 7 tahun yang lalu. Cuma Arsi itu waktu itu sebulan, jadi udah lebih kuak-kuaknya agak susah. Arsa yang waktu itu seumur Amina lebih gampang. Naik mobil, naik motor, apa gitu sama. Tapi memang waktu itu Arsi udah badean. Udah agak sebulan, jadi udah gak bisa dibentuk-bentuk. Kakek gimana kakek? Kakeknya ngantuk. Ini acaranya ngantuk. Sumpah aku ngantuk, dia tidur jam 3 gue bolong. Nggak ngopi dulu tadi? Maunya. Lucu banget sih. Udah dikak ke bapaknya susah udah. Kakeknya nggak kebagian sama Grammy sama Grendanya. Lagi ngapain lagi? Ya Allah, waktu kesini terus. Ya Allah. Nah iya kan, aku mau kesini, enggak. Oh, aku lagi di sini, entar lagi pulang kok. Ya udah kesini, malam. Mas sama cucunya cemburu? Eh, ini aneh. Di waktu apartemen kita deh. Nanti habis 40 hari. Bapak ibunya hari ini pun. Ah, oh iya. Duh, ibu jalan-jalan deh, tak.
Disuruh jalan-jalan. Udah bang, iya bang, jalan-jalan iya bang. Udah, ini dia, di sama kakeknya deh. Kayaknya bakal begitu sih guys. Kalau ini Aminah bener bisa ke rumah, gak pergi ya. Semua urusan perjanjian batal dulu, urusan ini dulu. Beneran deh. Duh. Iya tuh kata kakeknya nanti ya. Di apartemen ya. Pokoknya dia habis 40 hari baru boleh pindah ya Pia. Assalamualaikum. Apa kabar? Maaf tidak bisa salim. Masya Allah. Kemarin Sheikh baru doain pas acara apa? 7 bulanan ya? Iya, 7 bulanan. Sekarang udah lahir. Ya, semoga menjadi anak baik, saleh. Amin. Salehah. Amin ya Rabbal Alamin. Nama yang cantik gitu, Amin. Mantap, sangat bagus, Masya Allah. Bagus, Amin. Masya Allah. Amin dah. Masya Allah. Ternyata kalau dipikir-pikir lagi, ya, Bunda, ini Aurel. Ini tiga-tiganya anak pertama atau perempuan? Perempuan, betul. Ya kan? Betul. Nah, kita tanya dulu sama Bunda deh. Ada bedanya nggak sih sebenarnya kan? Kalau orang bilang ya perempuan sama laki-laki, ya kan sama aja berbeda juga. Cuma cara mendidik sama beda kan sih? Boleh crossing nggak? Kalau laki-laki nggak? Susah. Kan kalau laki-laki kita agak bebas gitu. Kalau perempuan tuh kan apalagi menuju masa remaja tuh wow luar biasa itu rasanya. Aku bilang makanya masih segini masih lucu-lucunya nanti pada saat udah SD, SMP, SMA. Nah, welcome mami. Karena kan best friend-nya kalau anak perempuan pasti kelojuran sama mama. Kalau sama papa mau deket-deket sama boleh ya pak. Kalau buat Mas Anang sendiri, menurut monoview-nya Mas Anang, apa sih yang paling terindah untuk mempunyai seorang anak perempuan itu seperti apa? Kalau yang kalau laki-laki kan pasti ngajak main, ngajak kemana-mana. Tapi kalau yang perempuan dulu itu curhat. Curhat juga. Ngobrol sama dia. Ada kesayangan kalau perempuan. Iya, curhat tapi juga curhat. Aminah ya? Yang umur udah boleh yang? Udah ya? Bisa sudah. Anak kecil udah boleh? Boleh. Aduh. Anak-anak dari aturan Saudi sekarang bebas. Tapi kalau umur aturan Saudi, tapi di sana kemarin anak-anak itu nggak boleh masuk juga masih boleh. Oh, tapi sekarang bulan April sudah ini. Aduh, kepingin. Jumanya maunya nanti akhir puasa sampai hari raya mau di sana. Insya Allah. Kepingin. Kita 2-3 kali berangkat, 3 kali nggak jadi berangkat. Iya. Oh. Ada hal penting tadi saya lupa sampaikan khususnya kepada ibunya, yaitu sifat kasih sayang terhadap anak itu tidak bisa menggantikan. Maksudnya apa? Rata-rata banyak yang serahkan baik kepada membantu. Jadi anaknya nggak dekat. Iya, lama dengan membantunya daripada ibunya. Itu namanya membantu, itu membantu, tetap membantu. Ya. Tapi bukan dari bangun sampai betul, mana. Betul. Sering saya lihat, bukan hanya di sini, di Arab juga. Ya. Sampai anak itu termenaruh kepada membantu daripada ibunya. Iya, betul. Banyak. Ya. Dan membantu itu tidak bisa memberikan sifat kasih sayang kepada anak. Tidak bisa deliver. Karena itu jaga. Mungkin agak ketika malam khususnya. Iya, pasti capek. Iya, kalau capek ingat ayah. Nanti ibu gimana tuh lu? Bunda, tapi ada pertanyaan dari viewers. Lebih sayang cucu atau anaknya sekarang? Nggak bisa dibandingin dong. Iya, kalau cucu ya nggak bisa dibandingin. Cucu kalau ini tuh aduh nggak tahu lagi deh rasanya kenapa bisa gini, nggak ngerti lagi. Tapi yang penting luar biasa. Berapa kambing? Ada berapa kambing di total?
sebenarnya gini peraturannya, kalau anak cewek itu katanya satu atau cowok dua. Cuman kemarin biar berkah juga buat warga sekitar situ, jadi kita 222 kilo kambing. Jadi biar sama dengan tanggal lahirnya 2222. Masyaallah. Sekitar totalnya sih mau ditotalin hampir 22 kambing. Jadi 22222. Kalau ada kurma bawa aja sekali. Ada kurma? Kurma Nabi ada. Mengajarkan sunnah kepada jemaah ini. Bagus ya edukasinya sih. Ada kali ya kurma ya. Ini cicit pertama. Cicit pertama. Bilangin kita masuk terhadap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kok pasti senang sekali ya, bahagia banget. Oke, sebentar lagi ini kita akan melihat prosesi tadi potong rambutnya ya. Yang pasti yang syaratnya dulu kan. Iya. Katanya dari bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya semua motong rambutnya gitu. Oh iya, iya. Ya, oke. Okay. Kalau begitu mungkin kita boleh bersiap-siap ya. Ini prosesi yang kita tunggu-tunggu ya. Cukur rambut nanti akan dilempar oleh kakek. Oh gitu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ada omongan lain Bunda juga. Ya, anak jadilah ibu yang soleha. Oke, okay. Ada yang ngomong. Iya, ada ngomong lain. Ada anak kecil. Tanya Bunda. Bunda. Jadi ibu yang soleha. Bunda. Apa? Arsya boleh beli mainan. Percaya Bunda. Percaya kalau ini. Hah? Ya itu loh Bunda tadi Bun. Tadi Bunda. Ada lihat mulutnya kayak gimana? Mulutnya gimana? Iya kayak gitu. Iya ya, bener kayak gitu deh. Bunda kan punya rahasia deh sama ayah. Ya ada tadi dia gimana kayak ngomong? Kayak ngomong apa tadi gitu? Ngomongnya gitu. Oh ngomong gimana? Apa dulu apa? Apa? Terlambat. Sini kan? Terlanjur. Ini ngomong apa? Mulai. Udah selesai acara akikahnya Aminah, cucu saya pertama. Dan mudah-mudahan Aminah jadi anak yang solehah, yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, dan berguna buat agama, nusa dan masa, dan membahagiakan kita semua. Gila proses, betul nih Pak? Dibotakin. Dan sekarang lagi dibotain, tadi udah potong rambut. Nanti ini pasti setelah lagi selesai, udah dibotakin. Terima kasih.
Yes, kamu biasanya ketemu orang lagi. Iya, enggak biasa yang ramai. Enggak, karena pandemi. Iya, pandemi baby. Pandemi baby pas pandemi baby aku tadi. Iya, ya.